Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Kali ini saya akan mengajak saudara ya untuk menyaksikan video penanaman rumput gajah. Ya, karena kan ceritanya saya mau memelihara sapi, terus sebelum sapinya ada itu perlu persiapan pakan, yaitu penanaman rumput gajah. Nanti kita akan saksikan videonya yang berikut ini. Nah, ini kebetulan kandangnya sudah jadi ya. Jadi ini kandangnya yang kemarin ya sudah saya buat. Ini kandangnya kandang milik orang lain karena nggak terpakai, terus saya beli. Kemudian saya dirikan di sini, ya, kandang lama. Ini udah lengkap sama tempat jerami juga. Ya, kalau nanti panen padi, jeraminya ditaruh di sini, ya, untuk stok pakan. Oke, yang sana itu sudah dibuat tempat kotoran sapi, ya. Oke, selanjutnya kita simak video yang berikut ini, penanaman rumput gajah. Ini lokasinya nih, satu petak sawah ya, seluas 700 meter persegi. Ini umur 10 hari, udah mulai tumbuh ya, besar-besar nih.
sudah mulai tumbuh. Ini tanaman kacang panjang. Kepiru ditanami kacang panjang ya. Lumayan nanti kalau ada hasilnya, harganya pas. Baik. Lumayan untuk tambah-tambah penghasilan. Kemudian kita lihat tanaman jagungnya udah mulai tumbuh juga nih. Tanaman jagung, tepi-tepi selokan ini udah ditanami tanaman jagung sampai ke sana itu, untuk variasi pakan ternak. Ini rumput-rumputnya juga liar, rumput liarnya sudah mulai tumbuh lagi ya. Ini perlu nanti dibersihin sebelum nanti dipupuk. Umur 2 minggu itu dipupuk ya, 2 minggu dipupuk. Supaya pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ini sudah lumayan nih, sudah banyak yang tumbuh ya. Berhasil ini, umur 10 hari sudah tanam ya. Besok kita pantau lagi umur kira-kira 15 hari kita pantau lagi ya. Kita pantau ke video yang berikutnya ya, untuk videonya nanti akan saya buatkan sendiri. Jadi ini yang terakhir ya. Bagian satu, nanti ada bagian yang kedua lagi. Dan selanjutnya sampai nanti tumbuh besar. Ya, bagian kedua videonya ya. Oke, sampai di sini ya.